Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada, tutup-tutup kabeh, nek diwai sampean kabeh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pak Di Ilham, yang hari ini mau menata tanaman tabulam pot di bertani di atas loteng. Yaitu hari ini saya mau menata posisi tanaman terong madu yang ini masih terkumpul, perlu kita jarangkan supaya sirkulasi udaranya bisa baik, kemudian nanti perkembangan pertumbuhannya juga baik. Setelah itu nanti kita beri pemupukan supaya juga cepat perkembangannya dan akan bisa segera menghasilkan buah. Selamat mengikuti, kita mulai. Kita ambil nih. Ini kita tata di sini. Nanti rumput-rumput yang liar yang tidak berguna kita hilangkan supaya pertumbuhannya bisa bagus. Kita harus mengoptimalkan mana tumbuhan yang atau tanaman yang mau kita gunakan, jadi tidak semuanya ditanam. Kita jarak sekitar 1 meter ya dari masing-masing polybag. Ini pakai polybag, ini media tanamnya. Tidak langsung tanah tapi pakai polybag. Ada rumput-rumput liar di tengah-tengahnya ini, ya harus kita siangi, kita cabut supaya bagus. Rumput-rumputnya ini nanti kita pupuk supaya pertumbuhannya bisa sempurna. Ini penataan tanaman terong madu sudah selesai, tinggal kita rawat, nanti kita siram, kita pupuk dan sebagainya. Ini memanfaatkan lahan di loteng di atas.
setiap rumah ya. Itu juga pernah berhasil sukses, alhamdulillah. Ini setelah lama vakum, ini mencoba untuk merebut kembali. Jadi yang saya review dulu yaitu tanaman terong madu. Itu saja mungkin untuk sampai hari ini. Moga-moga bermanfaat, dan sekali lagi jaga diri baik-baik. Salam sehat untuk semuanya, untuk keluarga. Jangan lupa tombol subscribe dan isi kolom komentar, dan juga tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.